Malam Jumat sudah tiba, dan biasanya kalau di kampung saya ada sebuah apa ya, selamatan. Kalau di kampung saya ya, intinya lah selamatan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Mulai dari tahun 80 sampai 90 dan sampai sekarang, tradisi ini masih terjaga. Seperti apa tradisinya? Yuk kita lihat sama-sama seperti ini. Lihat piringnya seperti apa. Pernahkah kalian makan dengan piring yang berwarna sama dengan ini? Di sini ada teh. Nah ya, dan di sini juga ada kuahnya. Tahu ini kuahnya apa? Melainkan bukan kuah sayur, tapi ini adalah kuah kolak. Kolak kalau Maduranya, ya. Lalu di sini ada piring yang sudah agak sedikit trendy ya, sekitaran tahun 88 ya. Piring di sini, piring ini hadir di kampung saya. Apakah juga teman-teman yang kelahiran tahun yang sama mempunyai piring seperti dua warna ini? Ya, yang satu itu pakai beling, yang satunya juga pakai seng ya. Ya ini ya. Tahu ini ketiga macam saya rekam ini untuk apa? Biasanya untuk selamatan pas malam Jumat untuk berlaku di kampung-kampung. Nah, pastinya enak ya ini ya. Nah, penyajiannya seperti ini teman-teman ya. Kalau di kampung saya ya, penyajiannya seperti ini. Mungkin menurut saya ini sudah cukup. Oh, kurang. Kebetulan saya lapar teman-teman ya. Coba ini ya. Nah, ini. Waduh, seger nih kayaknya teman-teman ya. Kita lalu tuangkan ininya. Dan setelah dianu seperti ini ya, mungkin ada yang sama di rumahnya teman-teman. Kebetulan sekarang malam Jumat ya, di kampung saya seperti ini ya. Jangan lupa like dan subscribe nya yuk. Ini makanan khas tahun 80 sampai sekarang ya.